Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Jiwanti P official. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara finishing papan MDF. Oke, seperti yang kalian lihat, untuk proses pertama pendempulan pada sambungan menggunakan lem besi. Saya menggunakan lem besi karena lem ini tidak mengerut kalau udah kering. Kalau pakai lem normal biasanya suka mengerut. Oke, para Jiwanti P official, ini dia tutorialnya. Setelah pendempulan selesai, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengamplasan. Saya menggunakan amplas nomor grid 120. Semua bagian papan MDF di amplas diusahakan rata, sebab biar nanti hasil finishingnya mantap. Setelah proses pengamplasan, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu primer atau cat dasar. Saya menggunakan NC primer. Dalam proses primer, biasa tipis-tipis asal rata dulu, bisa 2 kali atau 3 kali. Oke, ikuti tutorialnya ya kawan, biar hasilnya maksimal. Setelah proses pengecatan dasar atau primer, kita ke proses selanjutnya, yaitu proses pendempulan. Saya menggunakan dempul normal buat nutupin yang kecil-kecil, biasanya ada yang tergores-gores. Kalau pakai dempul ini tertutup, gak usah tebal-tebal, ini aja asal rata aja, tipis-tipis, sebab papan MDF itu udah rata dari sananya. Setelah proses pendempulan kering, kita lanjut lagi ke pengamplasan. Saya menggunakan amplas nomor 320. Tidak teknik pengamplasan, tidak usah pakai tenaga, ikutin aja jalur amplas. Terus proses selanjutnya cat dasar lagi. Ini sebelum finishing, di cat dasar lagi atau di primer lagi, supaya tertutup dan rata semua papan, semua dempul pada papan MDF nya Oke, setelah kering kita ke proses terakhir, yaitu finishing. Sebelum finishing, amplas dulu menggunakan amplas nomor 400. Gak usah terlalu pakai tenaga, cukup diusap-usap aja buat ngilangin bekas primer yang agak kasar. Setelah proses pengamplasan,
yang terakhir yaitu pengecatan atau finishing warna. Saya biasanya 2 kali lapis biar hasilnya maksimal 2 kali atau 3 kali. Saya di sini semuanya menggunakan NC. Oke kawan, segini dulu tutorial paling dari saya cara finishing papan MDF. Semoga bermanfaat dan ikuti step by step biar hasilnya maksimal. Sampai jumpa kembali di vlog saya selanjutnya. Salam satu profesi kuli mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oh.